Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa JTV dimanapun kita berada, salah satu hikmah puasa Ramadan adalah dapat menggapai ketakwaan. Rasulullah sudah pernah menyampaikan bahwa tidak ada pahala yang langsung berhubungan dengan Allah kecuali adalah ibadah puasa. Jadi balasan ibadah puasa Allah sendirilah yang mengetahui. Karena itu puasa sangat besar manfaatnya, terutama adalah puasa Ramadan. Puasa tidak ada yang tahu kita melakukan atau tidak, kecuali diri kita sendiri dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka hikmah dari puasa inilah yang harus kita ambil intisarinya. Apa? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini sebagai ladang amalan untuk di akhirat. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini semuanya harus kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Itulah sesungguhnya takwa. Apapun kondisinya yang ada, dimanapun kita berada, ketika nilai ketakwaan secara substansial puasa itu ada pada diri kita, maka kita akan bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Itulah makanya melalui bulan suci Ramadan yang kita diwajibkan umat Islam untuk berpuasa, kita berusaha. Tentu kita semaksimal mungkin melakukan doa agar puasa kita tidak hanya sekedar mendapatkan pahala mengendalikan makan dari dan minum, tetapi mengendalikan segala aktivitas kita semata-mata karena Allah jualla. Mudah-mudahan sekedar ini bisa memberikan manfaat termasuk pada diri kita semuanya, dan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi penghuni surga. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.